and bye okay Oke, selamat bergabung teman-teman semua yang sudah hadir. Uh, terima kasih kehadirannya semua yang sudah gabung di Zoom, yang sudah nonton di YouTube. Selamat bergabung di webinar dari Alumni TB angkatan 90-an. Ini dekade 90-an. Ini adalah webinar yang ke-17. Webinar ini dilangsungkan setiap dua minggu sekali. Nah, selain di Zoom ini nanti juga uh, bisa ditonton juga di YouTube. YouTube-nya YouTube-nya, sorry, ini kenapa? Webinar ini juga bisa di apa namanya, bisa ditonton uh, di YouTube. YouTube-nya Yo berbagi bisa di search dan juga bisa uh, direkam. Nanti bisa kita tonton hasil rekamannya. Uh, peserta juga nanti teman-teman peserta juga bisa bertanya dan menulis di chat kalau ada pertanyaan yang di nanti akan saya coba bacakan. Nah <tuh> sebelum kita mulai saya perkenalkan diri dulu saya, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Endana Sution yang akan jadi host malam ini. Uh, saya uh, dulunya di kuliah di teknik sipil lalu kemudian bermasuk ke dunia kreatif jadi seorang copywriter di advertising basic agency aktif di dunia blogging, seorang blogger di awal tahun 2000-an. Terus bekerja di dunia digital komunikasi. Sekarang ada saya punya saya dan partner punya digital agency sendiri, suvarna.id namanya. Kita nge-advise dan konsul dan juga mengerjakan uh, campaign dan juga komunikasi-komunikasi digital untuk berbagai organisasi dan korporasi. Selain itu juga uh, saya pernah coba buat. Uh, Platform media sosial sendiri karena bekerja di dunia digital komunikasi artinya di sosial media dan akhirnya berkecimpung juga di dunia startup uh, saat ini juga sedang running ada sebuah startup baru namanya Hai Pajak yang sedang kita coba promosikan ini untuk memudahkan banyak orang untuk membayar pajak nah khususnya juga untuk para para pekerja industri kreatif sebenarnya gitu. Uh, kita sebelumnya saya mau menyapa dulu nih dua tamu istimewa yang akan jadi speaker kita. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk tamu yang tidak asing lagi. Ada Joko Anwar dan pra Panji Pragiwaksono. Yeay. Sahabat <laughs> bergabung Panji dan Joko. Terima, Terima kasih, kasih Bapak Blogger Indonesia. Kasih, yeah, pasti Bapak kesel. <laughs> Uh, terima kasih waktunya Udah mau meluangkan waktu di minggu malam Seperti ini, kita akan ngobrol-ngobrol Santai sambil berbagi uh, Waktu kita nggak banyak, cuma ada Satu jam, rasanya yang ini nggak cukup Hanya untuk satu jam berngobrol Dengan dua orang istimewa ini uh, Tapi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini akan ada banyak Manfaat yang kita bisa terima saya akan perkenalkan satu demi satu. Nah, kita akan mulai dengan adik kita ini karena angkatannya sebenarnya jauh di bawah kita, bukan jauh sih ya, di bawah kita ya, Jok. Loh, saya dan gitu Jok. Angkatan <laughs> Panji ini walaupun angkatannya di bawah, belum pernah kita ospek. Tapi kalau dari tampang sih kayaknya nggak nggak jauh-jauh amat kalau sekarang ya. Jangan <laughs> so soan anda kakak-kakakku. <laughs> Panji ini saya kenal sebagai seorang penyiar radio, rapper, dan punya sendiri juga presenter dulu menjadi host juga di Metro TV ya dan juga penulis buku nasionalis nasionalisme dan sekarang juga ada buku baru ya pagi nanti boleh diceritain okay. lalu juga juri udah pasti di Stand Up Comedy Indonesia Suci seorang nah sekarang mengidentifikasi diri sebagai seorang komika stand up comedy dan juga aktif di komunitas komikanya. Tapi yang mungkin orang kadang-kadang suka agak lupa, anjir juga seorang aktor dan juga seorang sutradara. Gokil, gitu. gokil, gokil gokil gua nih. Emang gokil. Pakai disebut lagi kayak gitu di depan Joko, ya ampun. Ngilu 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 ngilu. Itu kayak ngaku bisa nge-rap di depan Iwake. Malu, 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 malu semua diambil ya Pak ya nggak nah, nah, kurang sibuk ya karena dikit-dikit duitnya masing-masing <laughs> jadi gue kumpulin aja semua kerjaan gimana kabarnya sehat-sehat semua ya sekarang di rumah di, di, Jakarta di gue di rumah oke keluarga sehat semua Gamila di Sira sama. ya yang paling kecil iya. Sira ya betul aman oke thank you thank you nah ngomong istri darah tadi udah sempat disebut ada satu tamu kita lagi, adalah Joko Anwar. Oh, itu satu-satu. Gue udah jawab-jawab. <laughs> gak apa-apa. Santai, bro. Ini juga tentunya gak asing lagi. Joko juga dan Panji juga sebenarnya adalah tentunya seorang digital early adapter, ya. Joko dulu sempat ngetop di Twitter di awal-awal. <laughs> uh, dan juga anak Twitter lama. Hashtag anak Twitter lama. Penulis skenario aktor juga yang gue tahu pernah jadi juri reality TV juga sutradara musikal juga dan tentunya adalah sutradara film ya dan tadi udah sempet kita mungkin buat teman-teman yang belum tahu ini film terbarunya Joko Impetigor atau Perempuan Tanah Jahanam ini masuk ke uh, official submission ke Oscar ya Academy Award ke 63 nanti bulan April 2021 ya Jok, akan kita lihat <tuh> Uh, siapa tahu menang atau dapat <laughs> uh, apa namanya special uh, special Dibet -dibet nomination gitu kali ya. <laughs> nah, tapi juga yang sebelum nanti di April FFI juga memecahkan rekor ini ya, MP Tigor 17 nominasi Piala Citra nanti di Desember tanggal 5 ya, Jok. Ya, tanggal 5 Desember. Ya, di, tanggal 5 Desember ini juga rekor nominasi terbanyak sepanjang sejarah FFI luar biasa prestasinya dan kalau kita lihat tentunya portfolio filmnya The Gundala siapa yang belum nonton Gundala pengabdi pengabdi setan copy of my mind modus anomali sampai yang pertama kali jadi Joni dan sebelumnya lagi tentu kita semua nonton Arisan ya dulu skenario ditulis sama Joko luar biasa Joni itu Enda bantu ngikut-ngikut dulu dulu di Bangkok. film ya, Dita ya. Sorry, ngikut -ngikut film. Luar biasa. Nah, uh, kita terakhir ketemu kapan ya, Ji ya, Jok ya? Udah lama banget ya? Lama, gue mah. Kita ketemu sama oh, lu terutama. Sama Panji mungkin lebih lama. Sama gue kan dulu kita sering ketemu. Oh iya. Sama Barat. Yoi. <laughs> Maksudnya apa tuh sama gua jarang ketemu. Joko lagi sih lagi sehat-sehat juga ya Jok ya, lagi di rumah juga. Sehat, lagi di rumah ya. Oke, okay. nah uh, kita ngobrol-ngobrol apa dulu nih? Ini kan temanya untuk mereka yang mau masuk ke dunia ini ya, dunia dunia musik kreatif nih. Uh, mungkin saya ke Panji dulu. Panji ini enggak kurang-kurang nih tadi kegiatannya stand up comedy world tour kayaknya satu-satunya komika Indonesia yang melakukan uh, world tour keliling dunia. Lalu kemudian juga yang terbaru uh, akan ada world tour lagi ya, dimundurin ke 2021 ya Ji. Komido Betul. Komoido Menoi. Gimana sih bacanya? Iya, <laughs> <yukur> yeah, cara bacanya Komoido Menoi. Bahasa Yunani artinya objek tertawaan. Yes Tapi juga ada yang lebih dekat di Desember ini akan ada special stand up komedi ya. Betul. Apa judulnya Ji? Judulnya keadaan kahar. Biasanya keadaan. kalau di kontrak tulisannya kalau nggak keadaan kahar force major Yes, itu juga istilah baru. Kita selalu belajar yang baru selalu nih dari Joko sama dari Panji. Uh, nah, ini mau nggak mau karena dari dua tamu ini tentunya uh, paling banyak komentar yang kita dapat di sosial media pada di WhatsApp pada saat kita ngomongin adalah, oh Panji anak ITB juga ya oh Joko Anwar juga ya. <laughs> Ternyata kok jadi seorang filmmaker, jadi seorang komika, itu gimana ceritanya ya? Jadi tentunya kita pengen tertarik banget untuk dapat cerita nih dari Panji dulu deh, yang muda dulu ya, origin story-nya Panji. Gimana sih Ji dulu? Memang dari dulu pengen jadi seorang komika, atau komika itu baru ketemu, dan jalannya dari penyiar radio sampai sekarang tuh, Origin story-nya gimana, Ji, kalau boleh cerita? Gue sih sebenarnya emang dari SMP SMA emang senang senang bikin orang ketawa tapi ya cuman mm -hmm. sampai situ aja banyak juga orang senang bikin ketawa harus diakui justru ada di FSRD ITB tuh yang memastikan ya gue nah, untuk okay. kemudian jadi stand up comedian karena uh, di ITB hasrat tampil gue di SR yeah. ya hasrat tampil gue tuh menggebu-gebu karena itu FSRD itu adalah kampus di mana semua orang tuh di didorong untuk tampil gitu ada fancy night segala macem jadi gue tuh tadinya nggak ke nggak kepikiran lah untuk manggung tapi seni lupa membantu itu terus udah gitu um, gue juga tahu stand up gara-gara gue kuliah di Bandung waktu itu hmm. mungkin teman-teman di sini masih ingat ini nggak ingat kota kembang nggak tempat beli dvd bajakan hmm. iya tuh kota kembang joko lu suka ke kota kembang aja zaman dulu lu tau gak sih eh. kota kembang belajar, belajar DVD. Hah, belum ada kayaknya zaman kita Masa enggak ada, kan? ada. ada? kali. Ada ya enggak? Tapi bajakan enggak nah. boleh, enggak boleh, enggak boleh Tapi beli bajakan. Boleh. Oh itu gara-gara itu mungkin gua enggak pernah ke sana. Cegi. <laughs> gua waktu ke Kota Kembang, gua ngeliat polisi belanja loh. Itu aneh bener, masa polisi belanja bajakan aneh Anda polisi, hey. Tapi gua ke sana, terus udah gitu dulu di sana tuh beli 10 gratis satu. Jadi gue udah beli 10 bajakan, terus gratis satunya apa ya gitu. Gue mau pilih-pilih. Um, terus ada satu tulisannya Robin Williams Live in Broadway. Nah kan mm -hmm. gue tau Robin Williams dari Mrs. Doubtfire atau Good Morning Vietnam. Yes. Uh, terus Tapi ini cuma dia berdiri doang di panggung. Apaan ya ini? Nggak, nggak ngerti mm. gue. Tulisannya stand-up comedy, tapi itu asing buat gue. Ini apa ya? Akhirnya karena yaudah ini aja lah bonusannya. Terus gue tonton di kosan, terus meletus kepala gue. Astaga, ini keren sekali pekerjaan. Karena pada zaman itu, um, kalau nggak ada, lagi nggak ada kuliah, karena kan, apa, dosen desember produk ITB itu kerjanya meroyek mulu jadi suka ngilang nggak <laughs> ada tiba-tiba nggak -tiba, ada kuliah nah terus udah gitu anak-anak tuh kalau misalnya di warung roti bakar depan tuh suka suka ngumpul suka eh, Jinji cerita dong asal muasal botol kecap nah, terus gue ngarang tuh selama satu jam suatu hari ketika Indonesia dipenuhi oleh begitu banyak pohon terus gue ngarang nama-nama karakternya adalah nama teman-teman gue yang nonton terus nanti kalau hari-hari berikutnya ada lagi jam kosong eh gak ada, ada kuliahnya cerita dong asal muasal bakyak terus nanti suatu hari terus gue ngarang ngarang aja gitu selama sejam tuh orang ketawa dengerin gue nah jadi gue sempat mikir gue ini pinter ngomong kuat ngomong lama terus udah gitu seneng bikin orang ketawa pekerjaan untuk gue tuh apa ya terus gue ngeliat itu Robin Williams Live Broadway disitulah gue tahu stand up comedy tapi karena pelakunya tidak ada Gue pikir ya udah, opsinya adalah untuk orang yang seneng ngomong dan bisa bikin orang ketawa adalah siaran radio. Oh, Oke. Okay. Nah itulah pintu masuk gue ke dunia hiburan. Kemudian gue mulai presenting. Kemudian gue masih kepikiran untuk jadi stand up comedian. Suatu hari gue hmm. coba aja stand up. Gue rekam. Gue lagi, um, gue duluan ngerilis album rap. Terus gue bikin konser mini 100 orang hmm. untuk pembeli, eh, untuk penonton rap gue. Di tengah-tengah gue selipin stand up. Gue rekam di, hmm. uh, di handycam. Gue taruh ke YouTube video itu kelihatan sama orang sebuah stasiun TV yang depannya oh, man, kom, man, belakangnya pas. Man, man. Nah mereka <laughs> mau bikin acara lomba stand up, ngajak gua terlibat. Nah kemudian meledaklah si skena stand up komedi Indonesia dan gue terlibat di dalamnya. Begitu nah, lajur oh, cepatnya. Oke okay, mantap. Menarik banget ya maksudnya uh, nanti kita ngobrol lebih panjang lagi. Yeah. Apakah itu memang jadi ada bakat juga tentunya dan ternyata. ITB punya pengaruh besar juga ya karena ternyata di sana lu disuruh tampil gitu ya, iya, betul. jiwa tampilnya di, di, dikembangkan gitu. Uh, padahal sebenarnya nggak harus cerita di di apa di tempat makan juga Ji. di lapangan basket juga lu bisa teriak-teriak juga nggak pernah gue denger lu sedap komedi sambil demo gitu kayaknya. Dimarahin senior dulu di situ ada <laughs> namanya Ramses, Boting, galak-galak tuh. <laughs> nah, kalau kita tadi dengar kita dari pagi origin story-nya, ini Joko pernah cerita sebenarnya ke gua tentang origin story-nya dia dan sangat sangat menarik banget. Joko boleh nggak diceritain lagi sekali lagi nih untuk untuk eh, apa audiens orang yang nonton dan juga nanti yang di YouTube yang direkam siapa tahu ada yang mau nonton. Ceritanya gimana sih Jok dulu? Kenapa lu milih ITB padahal lu udah tahu pengen jadi filmmaker misalnya dan akhirnya sampai sekarang jadi seorang saudara kenamaan gitu. Ya ini disclaimer dulu kalau misalnya situasi yang seperti sekarang mungkin jalan gue untuk jadi saudara nggak nggak bakal seperti yang bakal gue ceritain ya. Jadi gue nggak rekomen orang ngikutin apa yang gue lakuin gitu. Karena sekarang jalurnya lebih jelas. Kalau zaman dulu itu kan pendidikan dari mulai SD SMP SMA itu kan nggak fokus ya. Jadi semuanya hmm. harus diambil gitu. Gue kebetulan adalah salah satu orang yang dari kecil sudah tahu gue mau jadi apa gitu. Jadi ada dua jenis orang. Ada orang yang tahu sejak dia muda banget dia mau jadi apa. Ada yang menemukan jalan dia mau jadi apa later on in yes. life gitu. Gue kebetulan dari kecil dari umur lima tahun udah sering nonton di bioskop jalan kaki sendiri gitu. Hmm. Kemudian setelah gue tahu film itu ada pembuatnya, gue kepingin jadi seorang pembuat film gitu. Pengen jadi hmm. seorang sutradara sama penulis skenario. Dan ketika SD um, gue udah sering bikin drama di sekolah terus di SMP gue juga udah bikin drama-drama gue lulus SMA gue ingin uh, karena gue tahu kalau misalnya gue mau jadi sutradara gue harus belajar ilmunya dulu gitu Oke. ternyata sekolah film pada saat itu uh, Cuman satu di IKJ gitu dan setelah gue cari tahu ternyata keluarga gue gak nggak mampu untuk menyekolahkan gue ke IKJ ternyata Oke. karena ternyata uh, kalau dengar gue denger praktiknya harus beli film dan oh. macam-macam gitu jadi nggak sanggup akhirnya gue kemana ya sekolah supaya bisa uh, belajar film hmm. gue dengar ternyata di itb itu ada liga film mahasiswa ada hmm. lfm ada unit kegiatan uh, mahasiswa di mana lo bisa belajar film bisa belajar operate kamera gitu hmm. ya udah terus gue mikir gue kuliah di itb deh gitu untuk belajar lfm liga film mahasiswa tapi gue pilih apa ya Terus so, gue tanya sama temen gue, di ITB yang paling sulit apa sih? kita gitu. Terus kata temen gue, namanya Himawan Nugroho. Dia bilang, ya eh, tadi bener banget tuh susah jok. Oke gue ambil itu deh. Gitu. Luar Terus, biasa. Kira. Akhirnya gue masuk uh, ke penerbangan, dan ternyata ketika gue mau masuk ke Liga Film Mahasiswa, gue gak terima. Karena ternyata ada ospeknya gitu, dan gue gak nggak setuju dengan acara ospek itu yang diberikan tugasnya itu nggak masuk di akal buat gua gitu pada saat itu nggak masuk justru ya nggak masuk karena pada waktu itu gua disuruh kita disuruh semua bikin peraturan liga film mahasiswa di karton manila semua harus bikin ya, gitu, kan. semua orang yang mau daftar semua harus bikin Jadi gua tanya sama seniornya ini buat apa sih semua orang nulis gitu nulis tata tata tertib lfm gitu terus dia bilang lo belum masuk udah nanya nanya gitu ya justru gua belum masuk gua tanya, tanya dong gua harus tahu gimana isinya akhirnya gue gak keterima, ya udah gue kuliah aja cepet-cepet, dan akhirnya gue lulus dari ITB tahun 99, sembilan. Hmm. gue ngelamar ke semua uh, PHP ya, enggak, uh, semua PHP hmm. di Jakarta gue lamar, maksudnya melamar kerja gitu, dan gak ada satupun yang yeah. terima gua gue, karena latar belakang gue memang bukan film, seni juga yeah. enggak, apalagi film gitu. Terus gue berpikir, gimana caranya ya, supaya gue jadi, bisa jadi sutradara. Hmm. Gue, kalau misalnya gue jadi wartawan, kayak kayaknya gue bisa ketemu sama orang film, udah bisa ngejual Skenario yang pernah gue tulis gitu, karena bahkan pada waktu kuliah gue nulis skenario salah satunya Johnny gitu. yeah. gua jadi Joni gitu. Iya. Gue jadi wartawan, ternyata gue disuruh ngurusin kriminal gitu, berita kriminal. Jadi gue stasiun, stasiunnya itu di uh, Polda Metro Jaya. Waduh. Gue jadi kritikus film karena gue berpikir jadi kritikus film itu gue lebih cepat untuk bisa dekat dengan dunia film industri. Ternyata jadi mm. kritikus film bikin Gue malah lebih susah karena gua uh, membakar banyak jembatan kan ke orang-orang <laughs> film. kita ketemu dengan uh, seorang filmmaker, uh, Tehnia Dinata. Hmm. Um, gue menginterview dia dan akhirnya kita endap uh, diskusi soal script writing. Hmm. Gue selesai um, interview dia jam 5 sore, dia bilang kok lu banyak tahu soal penulisan skenario. So, gue bilang gue juga pernah nulis sih mbak hmm. gitu akhirnya udah lu kirim ke gue deh gue kirim ke dia 20 halaman pertama Janji Joni itu jam 8 malam jam 9 malam dia telepon dia bilang besok kita harus ketemu hmm. besok gue ketemu sama Tehnia Dinata dan dia bilang gue lagi nulis mau bikin film nih mau gak lu nulis bareng gue jadilah film Arisan itulah ceritanya gitu legend legend luar biasa ya uh, tapi Mungkin ini sedikit step, step back gitu ya. Ternyata Memang masa muda kita dulu gitu ya di kampus itu memberi warna positif maupun negatif terhadap apa yang kita sekarang jalanin. Benar gak sih kayak gitu, Jok? Kalau gue sih banget-banget. Jadi hmm. um, ketika gue membuat film kan gue harus dealing with characters ya. Jadi gue harus bikin karakter, terus gue hmm. harus bikin cerita yang compelling. Hmm. Uh, cerita dalam skenario hanya bisa menarik kalau misalnya karakternya menarik gitu. Dan belajar di kampus ITB pada saat hmm. itu, mungkin gue beruntung banget karena Indonesia lagi turbulen banget, Indo kampus waktu itu juga sangat turbulen gitu, banyak sekali kejadian ya, gue, uh, kita ngelewatin tahun 97, resesi ekonomi pertama, Krismon, yeah. uh, kemudian tahun 98, jadi betul-betul itu memberikan, uh, apa ya, ketika gue nulis skenario, gue bisa memberikan dimensi yang lebih untuk karakter-karakter yang gue tulis hmm. dalam skenario gue, gitu. Kalau hmm. lu gimana, Ji? Uh, apa pengalaman selain tadi lu bisa stand up di depan teman-teman lu, hmm. eh, warna ITB itu sebenarnya jadi seorang, sebuah badge of honor buat lu atau sebenarnya aduh sebenarnya gua nggak perlu deh gitu atau lu, lu sembunyi sembunyiin sebenarnya bahwa lu alumni gitu. sembunyi sembunyiin sih enggak ya. <laughs> e, cuman kan gua kan anak sendiri rupa ya, anak anak ITB secara umum kan anak teknik kan selalu ngerasa Seni rupa tuh kayak desa Galia, tuh suka baca Asterix kan? Semua daerah tuh udah udah diokupasi sama Romawi. Itu ada satu desa aneh namanya desa Galia gitu. Kita tuh emang selalu outcast si seni rupa itu. Jadi nggak nggak tahu ya. Gue tuh nggak pernah nggak pernah lebih lebih sering kerasa jadi bagian anak SR daripada anak itb nya gitu. pun harus saya akui, beberapa cewek yang saya taksir adalah anak teknik. Uh, tapi ya mau nggak mau ya kampus itu termasuk itb ya maksudnya secara umumnya itb terus udah gitu spesifiknya sendiri lupa, ngasih pengaruh banyak sama gue ngasih wawasan mm. banyak apalagi um, sri tb itu sangat membanggakan konsep bahkan mm. salah satu kritik terbesar sama sri itu jago konsep doang tapi nggak jago eksekusi biasanya anak sri bilang ya soalnya kalau eksekusi urusan anak lain kampus lain <laughs> jadi <tuh>. cuma anak konsep doang uh, cuman ya sangat sangat kuat di konsep terus udah senang gitu seneng banget berpikir beda terus seneng mm. banget uh, melawan otoritas kayak tadi ceritanya Joko ternyata gue baru tahu dari masuk kuliah dia udah anti status quo tuh kelakuan <laughs> jadi um, mau nggak mau gak bentuk cuman gue selalu bilang bahwa uh, gue tuh sering kalau diundang ke kampus-kampus tuh ketika dibilang uh, Mas Panji nih kuliahnya di TB ya terus udah gitu semua orang belum juh gitu iya. gue selalu bilang bahwa aduh ada juga anak ITB, temen gua kagak kerja sampai sekarang. Jadi, <laughs> eh, yang penting tuh bukan kemana lu kuliah, tapi apa yang didapatkan, apa yang dilakukan semasa kuliah. Gitu, gua yeah. punya kenalan eh, kuliah di Chicago, terus tinggal belasan tahun di sana, balik nganggur, kerja enggak, bisnis enggak. Jadi, ya tergantung apa yang lu dapat dan apa yang lu lakukan semasa lu kuliah. Yeah. Gitu, betul. Dan sekarang, gua, gua anak sipil dan SR dan sipil tuh, sampai sekarang masih tetap jadi jurusan yang paling depan sih di ITB. Iya benar. Kalau sendiri rupa terdepan anehnya. Karena posisinya di depan kan kalau di kampus. Iya. Habis itu depan-depan sama Salman tapi sih jarang sholat. Gak jelas tuh emang tuh anak-anak SR tuh. Aneh, anak-anak SR aneh. Oke, okay. Pak Ji, sekarang ini lagi sibuk apa? Boleh diceritain nggak? Tadi ada ada komedi tahun-tahun depan ya world tour lagi, terus juga uh, Desember nanti akan ada stand, special stand up komedi, terus ada buku juga pecahkan. Yeah. Yeah. Apa apa aja yang sekarang lagi on your plate gitu, yang lagi lu project apa yang lu lagi kerjain selain yeah, itu? Atau kalau... yang itu juga apa apa? Boleh diceritain? Ya, si stand up comedy world tour uh, Komodo Money kan digeser ke Juni sampai Desember tahun depan karena mm. skalanya gede soalnya yang di store aja 7500, yang di Surabaya yeah. 3000. Jadi uh, ya lebih baik gue undur aja. Terus benar keadaan kahar 20 Desember itu skalanya lebih kecil kan? Dibikinnya kan outdoor di Sky yes. um, apa namanya Sky sky Bar tuh yang di benar BCA um, dan skalanya kecil, terus outdoor, terus intimate gitu. Lebih mm. lebih kepada sebagai orang yang berkesenian, gue tuh pengen ngerilis karya yang merupakan um, apa rekaman atau respon terhadap zaman, gitu. Ya. Karena gue lihat seniman-seniman lain tuh pada bikin karya di pandemi ini, gitu. Ada hmm. karya yang merupakan potret dari tahunnya, gitu. Orang suka hmm. bilang, siapa yang bilang sama gue? Kayaknya Tehni, ya? Apa Joko yang bilang, ya? Hmm. Apa Mas Diri yang bilang, kalau lu pengen tahu apa yang terjadi di sebuah negara, lu lihat film yang rilis pada tahun tersebut. Itu bisa hmm. mencitrakan Um, keadaan negaranya pada zaman tersebut. Nah, gue juga pengen merilis karya seperti itu, tapi konteksnya stand-up komedi. Terus yeah. uh, buku Pecahkan itu adalah buku untuk membantu orang belajar stand-up. Jadi orang bisa, judul kecilnya itu dari joke pertama sampai job pertama. Jadi dari baru bisa nulis joke, buku itu akan ngebimbing seseorang untuk bisa sampai kepada uh, berkarir gitu, bekerja lah sebagai stand-up komedian. Yeah. Itu juga Um, akan rilis akan buka PO 12 Desember di pecahkan.com. Terus uh, gua meniti ini, meniti bayang-bayang Joko Anwar untuk menjadi sutradara oh, Gue ya lagi ya. ngedit film. film baru ya. Betul. Supaya ini maksudnya enggak nggak nggak minder gitu ketemu Joko Anwar soalnya film kemarin kayaknya diketawain dengan alasan yang salah oleh Joko Anwar gue tuh takut siapa yang ketawain gua ketawain lu lo. lu lu, lu galak Enda <laughs> mesti tahu Joko Anwar tuh disegani di dunia sinema takut ketemu <tuh> Joko Apalagi kalau lu sineas ya. abal-abal ketemu Joko tuh kayak, aduh minder gitu. Nah, kayak ya. kayak kera-kera ketemu Caesar di Planet of the Apes tau gak? Malahnya <laughs> nunduk gitu. Nah gue lagi bikin film, moga-moga bisa lebih baik. Insya Allah um, filmnya romcom, Terus uh, ya yang main uh, Reza, Luna, sama Marisa Anita. Jadi ya moga-moga lah, moga-moga menyenangkan kita lihat ya. aja. Setidaknya Joko Anwar kalau ngeliat tuh nggak 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 tidur gitu. Gue kalau ketemu Joko, Joko lu nonton nggak? Tidur gue, gue nggak pengen kayak gitu. Gue pengen Joko bilang lumayan. Joko bilang lumayan aja udah cukup udah buat gue. Mana <tuk> Joko? Lumayan. Nah udah cukup buat gue. Dan Panji ini juga satu-satunya alumni ITB yang pernah cium Sophia cuba ya katanya. hei, hei, hey, hey hey kenapa dibawa-bawa dong itu? hei bikin rusak rumah tangga, tolong dibantu. <laughs> Joko lagi sibuk apa lagi nih Jok? Uh, kita semua sama-sama tahu tentunya Bumi Langit Cinematic Universe itu bakal jadi sebuah portfolio yang gede banget ya. Ada ada berapa villain dan ada berapa penjahat dan tokoh superhero di situ ada 19 lebih gitu. Apa lu akan akan ke situ atau justru ke yang genre horor atau apa yang sedang lagi, lagi lu kerjain, Jok? Kalau di Bumi Langit Cinematic Universe, gue Uh, adalah salah satu partner dan hmm. uh, produser, hmm. gue juga bertugas sebagai story architect, jadi gue, karena dari tahun 50-an IP yang kita punya, itu komik Books hmm. Indonesia, sampai yeah. sekarang itu karakternya lebih dari 1100 karakter, oh, wow dan tentunya ini berasal dari buku, dari pengarang yang berbeda. Dan tugas gue adalah bagaimana menyatukan semua karakter ini menjadi dalam satu universe gitu. Jadi satu mm. universe cerita, karakternya juga harus masuk mm. uh, ke satu universe tersebut. Dan story-nya juga harus koheren dalam satu universe. Jadi yeah. gue sekarang sedang um, memproduksi dua film di BCU. Virgo and the Sparklings Dan uh, Sri Asih Sri Asih disutradari oleh Upi Dan Virgo and the Sparklings Disutradari oleh Odi Rahab Jadi lagi sibuk itu sekarang Asih Seribu pemain mah gue bisa kali Masuk Jok <laughs> Seribu gitu masa Jadi batu-batu doang Gak, gak bisa gue huh. Superhero dong Superhero Mungkin ada kayak Planet of the Apes Nya Indonesia Kan Panji itu bisa tuh <laughs> Pangeran Melar Yes Bokil kill. Panjang nah, ya kan? Banget. Nah, tuh, tuh. gimana? Gue lagi casting nih di depan joko nih. Aduh, aduh, kabel gue masuk nih. gue nih, Jok, tapi lu memang ada, ada interest khusus ke meat making ya. Maksudnya, gue nonton yang HBO lu itu, bagaimana lu menceritakan bahwa ternyata hantu-hantu kita zaman dulu sebenarnya bukan superhero aja. Hantu juga sebenarnya punya backstory gitu, dan lu bisa buat itu jadi satu universe juga apa akan kesana juga kita akan ketemu Wewe Gombel, Kuntilanak dan macam-macam itu juga dalam satu universe gitu. Kalau soal hantu, gue selalu sering gue selalu bilang bahwa Indonesia itu bisa menjadi eksporter uh, folklore, jadi eksporter setan dan uh, hantu gitu. Karena terakhir gue bikin ininya, um, lace nya kita itu ini nggak termasuk turunannya ya, kita punya 42 hantu dan setan gitu, wow. ini gak termasuk politikus korup ya, masih beneran setan <laughs> ger, 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 -ger, -ger. dan eh, kalau masukin turunannya juga bisa mungkin lebih dari 150an gitu jadi kalau misalnya Korea Selatan itu dengan sangat eh, apa namanya, sadar, mau jadi eksportir culture dan pop culture hmm. pop drama Korea, film-film mereka juga sekarang menguasai dunia gitu. Kita mulai dari film horor aja bikin uh, hantu gitu kita ekspor cerita kita, folklore kita banyak banget, mitologi kita banyak banget, jadi kita bisa uh, menggunakan itu gitu. Dan yeah. gue memang tertarik banget untuk bagaimana uh, bikin film itu bukan cuman bikin film tapi bikin IP gitu. Karena kalau misalnya kita bikin IP yes. lebih sustainable gitu dari segi bisnis, dari segi penceritaan juga bisa sustainable. Iya. Yeah. Bang kita bikin nah, film stand alone gitu. Yeah. Nah ngomongin bisnis dan ngomongin industri eh uh, gue setuju banget yang lu bilang bahwa lu akhirnya coba create sesuatu yang IP ya. Mm -hmm. uh, apa namanya? It, 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 apa itu? apa itu uh, the future-nya kreatif industri memang kita harus Secara continue develop IP. Lalu kemudian karena... Kalau di dunia startup kan ada yang fail. Ada yang sukses gitu ya. Apa ke depan? Atau menurut lo itu yang perlu difokusin di... Kreatif industri sekarang gitu? Kalau di film gue sedang melakukan itu sekarang. Jadi hmm. di luar BCU juga... Gue sedang mengembangkan beberapa IP juga. Uh, termasuk dari beberapa film yang sudah gue bikin sebelumnya. Gitu. Cah. Jadi, <laughs> ini ya, bocoran, jadi, bocoran. Wow, menarik. <laughs> gitu, karena... Uh, jadi kalau menurut gue kita kerja di Indonesia kita harus tahu bikin kita harus bikin assessment dua gitu assessment ke apa yang bisa kita exploit di Indonesia uh, untuk bahan kalau misalnya gue film berarti kan gue dealing with story gitu nah story yang bisa di uh, kita ambil dari Indonesia itu apa aja dan gue percaya bahwa folklore dan mitologi adalah kekuatan Indonesia mm -hmm. gitu ya ya benar banget uh, lokal wisdomnya kita nggak pernah kekurangan ya selalu kalau eh, di dunia, lokal kita hantu dah. Itu <laughs> hantu sama pocong, pocong tuh hantu. <laughs> hantu cuma salah satu, banyak lagi. lagi Panji juga gue pernah nonton, eh, apa namanya? Dia bilang, Ji bener gak lu bilang bahwa kalau lu jadi seorang komedian dan cuma nunggu panggilan doang gitu ya, MC lah, presenter lah, dan nunggu cuma dipanggil ya. Lu akhirnya, kalau lagi laku-laku, kalau enggak ya eh, udah gitu nah sekarang lu juga seorang youtuber yang sangat uh, produktif ya videonya banyak banget silakan di subscribe channelnya ini. nih sekarang, uh, udah 800 ribuan menyentuh mau satu juta subscriber sekarang mungkin tinggal adu panco sama Deddy Bozier aja nih kayaknya bentar lagi bakal satu juta <laughs> itu apa itu lu pikir sesuatu yang lu pikirin juga bahwa lu kita ini harus lu harus create something lu harus create karya gitu Iya, gue selalu bilang sama anak-senang -anak, kemudian daripada lu nunggu peluang datang, Mendingan lu bikin peluang sendiri. Orang uh, toolsnya untuk menciptakan peluang sendiri juga tersedia gitu. Ini kan bukan zaman dulu, platform um, yang ada di internet, sosial media termasuk kan bisa kita pakai untuk kita menciptakan peluang. Karena um, kalau kita menciptakan peluang, orang-orang atau audiens kita yang menempel itu itu justru bisa diakumulasi untuk um, membangun karir kita. Gue selalu bilang bahwa Harusnya menghidupi pekarya itu adalah penikmat karyanya. Bukan brand, bukan endorsement, bukan stasiun TV gitu. Lu jangan berharap lu hidup dari stasiun TV. TV mah bisa nyabut lu kapan kapan tahu gitu. Yeah. Brand juga akan berpindah ketika kampanyenya ganti. Yang yeah. bikin lu hidup adalah penikmat karya lu. Yang mesti lu pikirin adalah gimana caranya timbal baliknya tuh oke okay, gitu. Lu bisa hidup dari karya lu. Kemudian penikmat karya lo juga bisa mendapatkan karya yang bagus dan bertumbuh terus karena bisa ngelawak dan bisa hidup dari lawak adalah dua hal yang berbeda. Hmm. Kita bikin kopi yang enak sama bisa bikin kedai kopi adalah dua hal yang berbeda. Nah, kebanyakan seniman atau pekarya fokusnya itu cuma di ilmu bikin karyanya. Hmm. Uh, tapi nggak fokus di ilmu uh, mencoba untuk hidup dari karya itu ilmu-ilmu bisnis, ilmu marketing. Yeah. Yeah. Eh, ilmu apa? SBM ya kalau di ITB ya. <laughs> <laughs> Jadi kayak Gue tahu, gue uh, gue juga uh, Joko Panji mungkin bisa kasih masukan juga ya. Artinya adalah sesuatu yang istimewa ketika lu seorang artis, seniman gitu ya, lu bisa berkarya dan lu juga ngerti bisnis dan lu juga bisa ngejalanin bisnis gitu. Tapi kan gak semua orang seberuntung itu ya. Kadang-kadang perlu se seorang saudara perlu punya produser gitu kan. Seorang uh, setiap komedian perlu punya manajer dan lain sebagainya. Sepenting apa sih sebenarnya kalau buat Joko sama Panji sport system itu supaya hadir gitu? Dan gimana cara lu nemuinnya gitu? Siapa Joko dulu ya? Tadi nah. terputus, nak. Oh, <laughs> <nanya sorry>. <laughs> ya, jadi ini support bisa ini, bisa bisnis ini dia gitu. <laughs> nah, artinya eh, buat buat sekarang di industri ini kan namanya juga industri ya. Kita ya. Tadi yang Panji bilang perlu bisnis tapi juga perlu karya gitu kan. Nah yeah. buat gue itu istimewa kalau lu bisa ada dua-duanya di dalam satu orang gitu. Yeah. Uh, seorang saudara perlu produser biasanya itu dua dua apa dua role yang berbeda gitu. Nah buat seorang Joko dan seorang Panji, apakah lu mengerjakannya di di lu semua atau lu punya support system dan sepenting apa support system dan gimana cara lu nemuin support system itu gitu? Joko dulu kali. Kalau gue tentunya berpikir gini, kalau um, gue bisa hidup dari sesuatu yang gue suka, gue akan tidak merasa sebagai orang yang sedang bekerja gitu. Itu dari awal gue sudah sangat, sudah gue sangat pegang teguh gitu. Bahkan sebelum gue bekerja, gue selalu bilang ke diri gue sendiri, gue nggak akan mau bekerja sesuatu yang nggak mau gak lakuin. Gue mau bekerja sesuatu yang memang, kalaupun gue ada pekerjaan lain, tetap gue kerjain sehingga gue dapat duit dari situ. Hmm. Every is just doing your hobby gitu dan sebagai seorang uh, sutradara, uh, gue dari awal sudah bikin plan, tentunya, hmm. uh, tentunya dalam hidup ini kan kita harusnya goal ya, GPS yes. ya, goal, plan dan strategi. Tra, gua strategi. Aduh, aduh. Nah, goal gue adalah menjadi seorang sutradara yang memang bisa hidup dari sutradara uh, bersutradara seperti yang kata Panji tadi itu gitu. Yeah, yeah. Tentunya gue bikin plan, plan gue adalah membangun uh, pasar gue sendiri gitu, ya. gue dari awal sudah bilang ke diri gue sendiri, gue tidak akan menjadi seorang uh, sutradara buat film yang mengikuti selera pasar hmm. dan tren, gitu. Karena menurut gue itu kayak death trap buat kreativitas, gitu. Bisa mati secara kreativitas kalau misalnya kita hanya mengikuti tren. Ya. Karena yang namanya kreativitas, kreativitas kan menciptakan sesuatu yang yang baru, ya. gitu. Tidak mengikuti tren. Ya. Nah. Um, dari awal, gue sudah tahu bahwa mungkin penonton film gue nanti tidak akan banyak di awal-awal, dan ini terbukti, kayak misalnya hmm. film gue kalah gitu ya, film kedua hmm. gue itu penontonnya sedikit, tapi cara bercerita di kalah tetap gue pertahankan di film-film gue seterusnya gitu, dari mulai Pintu terlarang, modus anomali, dan seterusnya, hmm. dan akhirnya gue membangun pasar gue sendiri gitu. Pasar hmm. yang ketika menonton film mungkin tidak mengikuti tren yang ada di Indonesia gitu, dan sampai hmm. sekarang itu sudah ada pasarnya sendiri, dan itu. Uh, bagian dari plan gua untuk bisa hidup dari menjadi seorang sutradara, yeah. gitu. Kemudian tentunya gue butuh support system karena gua tentunya sebagai sutradara 80% akan mengurusin masalah kreativitas. Mm. Ada uh, keharusan untuk memiliki support system di mana mereka yang mengurus bagaimana supaya uh, kreativitas gua bisa menjadi bisnis uh, yang viable dan sustainable, gitu. Dan yeah. ini tentunya Uh, memilih orang, memilih orang yang mem memiliki visi yang sama dengan lo itu penting banget. Yeah. Jadi, gue sebagai sutradara, sebelum gue sekarang bertemu beberapa partner yang gue su sudah yakin akan bisa bekerja sama dengan mereka untuk waktu yang sangat panjang, tentunya ada trial and, trial and error sebelumnya dengan beberapa orang. Yang paling penting adalah bagaimana uh, gue, sebagai pencipta, dan mereka, sebagai orang yang mengurusi bagian bisnisnya, punya visi yang sama itu penting banget, sih, Oke. Okay. Nativisi ya, oke okay. ya, yeah. bapak oh, ji juga ji ya, sama gue. Kalau gue sih um, ngerasa bersyukur karena di, di dalam kepala gue, ya, gue emang senang ngurusin marketing, tapi gue juga senang bikin karya. Jadi, itu nyatu di kepala gue. Oke, okay. um, gue selalu bilang sama orang, gue mah kalau lucu-lucuan mah nggak tahu ya, relatif. Tapi kalau soal laku-lakuan mah bisa kita hitung. <laughs> Nah um, tapi gue juga untuk bisa seperti ini emang gue bikin tim, bongkar pasang hmm. tim bahkan Dan butuh waktu yang sangat lama untuk bisa sampai di tahap seperti ini Gue pertama kali ngebangun tim tuh tahun 2007 Pertama hmm. kali ngebangun tim dan artinya ngebangun tim tuh dari punya manajer habis itu manajer dan uh, sekretaris, terus nunggu terus okay. sampai sebuah PT, sekarang jadi PT oh, okay. uh, Caranya adalah dengan, nah ini prinsip-prinsip rekrutmen gue Um, hmm. yang gue dapat dari siapa ya gue lupa deh kayaknya dari Gary V. dia bilang Ngerekrut mah pasti ngeraba hmm. tapi kalau udah 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 kelihatan jelas nah itulah keputusannya mau lu lepas atau enggak gitu hmm. di level apapun siapapun di negara manapun Ngerekrut tuh pasti ngeraba orang pasti ngakunya bagus aja di CV di interview juga kelihatannya oke okay aja kita tanya sama temen juga uh, referensinya oke okay aja tapi sesungguhnya pasti ngeraba masalah uh, ketenaga kerjaan di Indonesia adalah kadang-kadang ketika kita udah tahu ini orang udah nggak cocok kitanya ragu untuk ngelepas karena nggak enak ya baru juga tiga bulan atau apa segala macam padahal gue ngerasa mecat orang tuh hal yang baik untuk gue dan untuk dia karena mm. untuk gue gue jadi nggak harus bayar paycheck untuk orang ini yang kinerjanya nggak oke okay. dan yeah. untuk dia kalau dia dipecat sama gue kan berarti kan ada yang nggak cocok gitu yeah. yang berarti lebih baik dia pindah dan cari tempat yang pas untuk dia supaya dia bisa um, berkarya gitu yang lebih pas yeah. gitu daripada dia maksa ngerjain sesuatu yang dia sebenarnya nggak suka banget gitu nah yeah. karena gue cepat ngerekrut, tapi juga cepat ngelepas perjalanannya jadi relatif mungkin cepat ya untuk sampai ke titik seperti sekarang ini gitu hmm, oke okay. nah ini ada gue buka chat ya ada pertanyaan nih dari ada dari chat box kita nih walaupun pertanyaannya mungkin agak klise ya kalau buat orang kreatif suka ditanyain ini soal proses kreatif gimana sih biar tetap kreatif dan gimana sih uh, proses kreatif uh, joko Oh sama Panji itu sebenarnya ada nggak tips atau trik khusus kalau misalnya tiba-tiba lagi uh, apa stuck gitu atau apa lagi ya gitu uh, yang bisa kita lakukan gitu ada nggak sih tips atau triknya kayak gitu? Nah gue pengen dengerin Joko nih menarik nih <laughs> idenya aneh-aneh soalnya. Kalau gue uh, lu harus tahu yang biasanya memantikan ide itu di kepala lu tuh apa gitu? Hmm. Nah kalau gue sudah Apple tahu. Alkohol! Hah? <SILENCIO> <Apa>? <SILENCIO> Alkohol <silence> Gue tahu bahwa Gue itu sangat responsif terhadap Kejadian Sosial dan politik di sekitar gue ah, gitu. Itu inspirasinya ya Inspira Jadi semua film gue itu selalu Merupakan reaksi Sosial gue, misalnya hmm. Janji Joni itu Gue tulis ketika teman-teman gue Yang belum lulus pada saat itu Sudah hmm. di Icon sama perusahaan-perusahaan Gede-gede Ditawari uh, gaji gede-gede gitu ya. Uh, untuk setelah lulus kerja sama mereka gitu. Pas gue tanya lu suka nggak sih nanti pekerjaan itu? Dia bilang yang penting duitnya men gitu. Ya, nah itu gue setuju. Jadi gue bikin ya. janji Joni. Pekerjaan yang uh, terbaik adalah pekerjaan di mana lu uh, merasa lu melakukan sesuatu yang penting gitu. Hmm. Uh, untuk diri lu dan untuk umat manusia. Ya. Uh, demikian juga dengan film-film gue yang lain itu reaksi... Uh, uh, apa namanya terhadap resiko terhadap kejadian sosial dan politik di sekitar gua bisa lingkungan kecil pertemanan keluarga persahabatan atau yang lebih uh, luas lagi kota uh, uh, provinsi atau negara gitu atau dunia nah karena gua tahu itu yang membuat gua uh, terpercik api-api kreativitas makanya gua selalu membaca berita hmm. gitu jadi kalau lo lihat misalnya di uh, di telepon gua itu Aplikasi yang paling depan di halaman pertama itu semuanya adalah aplikasi untuk berita. Gitu. Jadi, gue punya press reader, gue punya Kurio, gue punya The Guardian, The Economist, New York Times, dan beberapa uh, aplikasi berita lagi. Dan itu yang membuat kreativitas gue, begitu gue membaca berita yang terjadi yeah. di kepala gue, adalah berita. Tentunya ada si 5 W dan 1 H, itu kan yeah. ada karakter di situ, ada cerita di situ nah ketika jurnalis berita, juga ini ya berarti ya lu. ketika gue baca berita ada karakter ada kejadian dan gue hmm. dipaksa untuk menilai yang mereka lakukan terhadap yang si karakter ini lakukan terhadap kejadian itu apakah bagaimana gue jadi bikin hmm. assessment sendiri dan akhirnya itu akan sangat berguna ketika ketika gue membuat karakter-karakter dalam skenario gue gitu ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana supaya lo tetap kreatif kayaknya in general lo harus Uh, apa ya update. expose yourself to uh, whatever yang membuat lo terpantik tuh kreativitas kalau gue berita itu yeah. harus dicari itu apa harus bikin assessment apa itu hmm. pasti lo yang tahu jawabannya apa gitu. itu itu yeah. sih yang paling utama oke kalau panji gimana sih apa uh, apa id beats apa everything yang lo lihat sekarang jadi lucu gitu atau selalu lo lihat dari sisi lucunya atau gimana kalau gue sih kayaknya dan ini sering gua ceritakan juga ke orang-orang soal kreativitas. Hmm. Kayaknya kalau di gue ya. tuh lebih kepada habit deh. Ambil hmm. contoh eh uh, gua selalu bilang bahwa ide itu gak dipikirin ketika dibutuhin. Ide itu dicatat ketika kepikiran. Orang kadang-kadang suka gitu ya, sih. Ya, ya, ya. Eh kita mau gini, gimana ya? Terus gitu duduk terus oh ya idenya apa ya gitu. Eh uh, ide mah gak dipikirin pas lagi butuh, cuman ketika lagi kapan-kapan, lagi ada sesuatu tuh lucu juga tuh catat aja dulu walaupun kita belum tahu bakal jadi apa itu udah kebiasaan ya. dari lama sebenarnya dari termasuk ya. dari kuliah sih harus diakui ya. jadi uh, ya. itu prinsip pertama ide itu jangan lu pikirin ketika lu butuhin ide itu lu tampung aja terus makanya uh, pekerja industri kreatif tuh suka punya no, ini di depan mata gua nih ini buku gua dan uh, e bolpen karena gue suka nyatet kerjanya walaupun di handphone juga karena nyata ya. tapi kalau pakai garis-garis dan pakai gambar kayaknya lebih enak mikirnya jadi itu pertama ide itu dicatat aja terus Um, bukan cuman ketika dikebutuhkan hmm. dibutuhkan uh, Terus yang kedua ya. Ada aspek disiplinnya gitu Gue itu nulis joke setiap hari Kadang-kadang hmm. komedian wow. suka, suka kaget Lu ngapain nulis joke setiap hari Lu emang kerjaan gue gimana sih Kan kerjaan gue pelawak hmm. ya Orang kan kalau kerja ya, Tiap hari kan masuk kerja gitu Walaupun dia mungkin gak hmm. pengen Dia nggak mau Tapi kerja kan tiap hari masuk kerja Sama gue juga kerjaan gue pelawak ya Tiap hari gue dalam tanda kutip Masuk kerja ya gue nulis nggak semua joke gue lucu hmm. Tapi gue disiplinkan Sehingga kapan-kapan gue butuh Uh, udah ada gitu. Makanya gue um, dianggap cukup produktif gitu ya. Orang suka bilang, kok oh, lu bisa sih hmm. <tuh> apa produktif banget bikin stand-up comedy special Ya karena gue nulis setiap hari. Terus dia biasanya bilang, ada cara lain nggak? Wah ya gimana dong. <tuh> 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 Jadi ya gue sih dua itu. Ide itu dicatat nggak cuma ketika dibutuhin dan ada aspek kedisiplinan juga yang harus dilakukan gitu. Gitu deh. Yeah. Jadi bayangan orang tuh kalau seniman atau artis uh, apa Kerjanya udah enak banget ya, happy-happy terus gitu ya. Jarang yang lihat bahwa ada disiplin juga di situ gitu ya. Bukan cuma disiplin yeah. 24 jam kayak ya kerja kalau misalnya di industri. <laughs> gue setuju. Gue setuju. Yeah, okay. Apalagi kalau lu juga entrepreneur yang mencintai apa yang lu kerjakan, nih hari ini persis nih gua lagi gemes nih. Gua yeah. tuh non-stop mikirin karya kan. Jadi hari Minggu juga gue suka nge-WhatsApp ke tim gitu. Tapi kan anak-anak yeah, yeah. kantor kan ngantor sampai Jumat. Jadi gua gemes, kapan sih nih hari Senin orang-orang slow respon banget dah kalau weekend gitu. Jadi ya eh, namanya kalau misalkan kayak gitu Joko bilang 24 jam ya mikir terus gitu. Demanding juga ternyata lu ya sebagai so bos ya. <laughs> nah, uh, karena tema kita adalah mau ngasih tahu gimana sih caranya terjun ke dunia industri, tapi gue kayaknya nggak mau nanya langsung kayak gitu karena kayaknya ya basi aja gitu kayak kalau nanya kayak gitu. Jadi pertanyaan gue berikutnya adalah apa yang lu pengen bilang ke lu yang waktu lu umur 17 tahun ada nggak sesuatu yang nasihat lu sekarang dengan sebuah semua pengalaman dan semua perjalanan karir lu yang udah sampai sekarang ada nggak nasihat yang bisa lu berikan ke Joko umur 17 tahun atau ke Panji umur 17 tahun supaya eh kayaknya itu jangan kayak gitu deh sekarang tuh harusnya lu kayak gini gitu ada nggak ada nggak apa yang lu pengen ucapin kalau lu ketemu sama seorang Joko di umur 17 tahun misalnya Jo? <laughs> <laughs> lu, lu umur 17 tahun kayak gimana sih, Jok? <laughs> Kalau gue sih ketemu diri gue 17 tahun, gue bilang, gue jangan sering-sering masturbasi anda, eh, hey, buang-buang waktu. <laughs> emang kenapa? Buang-buang <laughs> waktu, harusnya gue belajar, nilai gue buruk. Lama amat emang lu masturbasi? Berapa <laughs> <laughs> <Sama> jam. Jadi <laughs> jawabnya di Medan kan? Benernya. Waktu lu SMA di Medan kan? Medan enggak sebenarnya enggak apa-apa juga sih pertanyaan yang klise bagaimana cara hmm. untuk masuk industri kreatif kalau menurut ah. gue kalau menurut gue yang pertama tuh kita harus bisa ini bikin assessment ke diri kita. Hmm. bikin assessment ke dimana kita bekerja sehingga kita bisa menemukan uh, our niche gitu. Jadi hmm. misalnya Panji dia stand up comedian tapi dia stand up comedian yang seperti apa gitu kan. Okay. Kalau misalnya orang cuma stand up comedian si Panji adalah stand up comedian yang uh, Materinya itu uh, selalu uh, berbau politik, misalnya, itu kan niche. Mm. Jadi yeah. dia punya sesuatu yang cuman Panji yang punya, yang lain nggak punya, gitu. Mm. Jadi pertama harus bikin assessment, aku bisa apa ya? Apakah misalnya dari dia seorang ilustrator, tapi gayanya itu style dari ilustrasinya seperti apa, gitu? Yeah. Mungkin berbeda dari yang sekarang banyak sekali, gitu. Yeah. orang filmmaker juga, seorang sutradara, mungkin dia bisa bikin film. Uh, sekarang film yang di Indonesia apa sih yang lagi banyak banget tapi what uh, ap, seba, film seperti apa yang bisa gue lakukan yang berbeda dari yang lain gitu to find our own niche gitu kalau gue kan bikin film gue tahu berbedanya mm. apa dari film-film uh, yang kebanyakan jadi kalau misalnya orang mau nonton film seperti itu ya harus nonton film gue gitu satu itu yeah. yang kedua yang paling penting juga um, network jadi gini kalau di film um, dan gue kayaknya ini juga berlaku untuk banyak sekali subsektor uh, kreatif uh, industri ya by the way sekarang di Indonesia yeah. ada 17 uh, subsektor uh, industri kreatif yeah. ada arsitektur terus uh, desain interior desain komunikasi atau di cafe terus desain produk ada fashion ada film animasi video jadi satu kemudian fotografi uh, periklanan kerajinan atau kria terus kuliner mm. musik aplikasi dan pengembangan permainan yeah. penerbitan Periklanan, TV dan radio, dan seni pertunjukan apa? dan seni rupa. Jadi 17. Nah, jadi gini. Kalau misalnya kita ya. uh, bikin assessment, kita bisa ngelakuin apa? Ya. Berbeda dari orang lain yang uh, membuat orang melirik kita. Nah, itu paling penting. Networking itu penting banget karena ya. Ya. di Indonesia itu tidak ada scouting. Kalau misalnya ya. gue, misalnya sutradara, penulis, aktor di film. Kalau misalnya kita ngomongin negara yang sudah mapan industrinya, itu ada yeah. scouting. mereka punya agent. Jadi agensi ini terus-menerus yeah. mencari orang yang bisa bikin film, nulis skenario, aktor atau aktris. Nanti mereka yang akan menarik mereka ini dan memberikan pekerjaan. Nah kita kan nggak ada. Jadi kita harus networking, gitu. Free mm. opportunity itu harus diperhatikan dan harus digunakan untuk bisa membuat kita satu langkah lebih dekat dengan apa yang kita mau, gitu. Networking mm. gue pernah bilang di sosial media di Twitter, kalau misalnya lu mau jadi mm. sutradara, don't burn bridges, gitu. Yeah. Artinya bukan berarti lu nggak bisa mengomentari film, nggak bisa ini berbeda sama review film ya. Kalau misalnya pekerjaannya kritikus film ya lo harus, you know, you do your job. Tapi uh, don't burn bridges. Karena gue pernah mm. melakukan itu dan itu membuat effort gue lebih berat untuk menuju apa yang gue mau. Networking terus gini, kalau misalnya eh, kita merasa punya sesuatu yang bisa kita kembangkan untuk masuk ke eh, industri kreatif, kita udah tahu niche kita apa, kita yeah. udah punya networking. Kadang kita stop di situ, itu berbahaya yeah. banget. Yang yeah. paling penting harus dilakukan juga, kita harus sadar bahwa industri kreatif itu constantly changing dan yeah. progresif banget. Perubahannya hari ini besok sudah beda lagi, secara yeah. keilmuan, katakanlah misalnya filmmaking, gue sebagai sutradara. Uh, teknologi yang digunakan untuk syuting... Minggu ini... Minggu depan mungkin berbeda... Kameranya yeah. berbeda... Prosesnya berbeda gitu... Jadi... Harus belajar terus... Harus bisa adaptif... Jadi yeah. kalau misalnya lu merasa... Lu tahu niche lu... Lu tahu skill lo, Punya networking... Kalau misalnya stop di disitu... nggak belajar... Walaupun lu belum jadi apa yang lu mau... Berhenti belajar... Dead... gitu, nggak yeah. bakal bisa... Oke... Okay. Gitu. Nice ya... Jadi... Uh, opportunity... Niche dan adaptif ya. Constantly yeah. constantly pursue apa yang lo pengen juga pastinya ya, konsisten ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau Panji gimana? Ada umur tujuh 17 tadi lo bilang apa, Ji? Enggak <laughs> <laughs> gue Gue sebenarnya juga karena gue hidup gua pelawak ya sekarang ya. Pelawak itu seneng banget menertawakan kesalahan diri sendiri. Jadi kalau gua balik ke umur 17 ya, udah enggak apa-apa lu jalanin aja hidup. Ntar lucu berapa tahun kemudian jadi yeah. duit Hahaha <laughs> termasuk kemarin ya stand up comedy special gue yang terakhir yang di JCC itu gue ngomongin soal uh, nembak cewek untuk pertama kali dan gak diterima gitu itu itu kisah kelas 6 SD yeah. gitu maksud gue jadi um, apa yang terjadi di masa lalu salah-salahnya itu tetap jadi aset buat gue kalau untuk ke industri gue lebih seneng ngasih taunya sama orang-orang adalah um, Uh, harus zaman sekarang terutama di zaman sosmed dan di zaman sebenarnya peluang terbuka kalau lo bisa manfaatin dengan baik mm. adalah lo melakukan personal branding tapi dengan pemahaman yeah. yang gue mau kasih tahu nih gua, karena gue memahaminya personal branding adalah kegiatan kita mm. bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan mm. kegiatan kita bilang sama dunia kita tuh siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kalau kita pengen dapat peluang, misalnya jadi penulis film atau main film atau jadi pelawak atau apapun itu, kalau itu peluang yang kita inginkan, itu nggak akan datang ke kita kalau kita nggak bilang kita mau peluang itu, nggak bilang sama dunia gitu. Um, Sederhananya gini, misalnya, misalnya gue adalah fans Manchester United, terus gua yeah. peluang yang gue pengen adalah dikirim call travel, tiket dibayarin, hotel dibayarin, pesawat dibayarin itu peluang yang gue inginkan. Tapi kan peluang hmm. itu nggak akan mungkin datang ke gue kalau gue nggak ngasih tau orang kalau gue suka MU gitu. Yeah. Maka personal branding adalah gue bilang sama orang gue siapa supaya gue dapat peluang yang gue inginkan. Gue bilang oh gue suka Manchester United juga loh. Oh ada orang lain juga. Oh kalau gitu gue beda. Gue tuh mungkin yang lain lebih hafal trivia tapi gue fans MU yang lebih lucu gitu. Atau misalnya oh mungkin gue nggak lucu atau mungkin gue nggak hafal trivia tapi koleksi gue banyak gitu. Tapi intinya adalah kalau lu menginginkan sesuatu Daripada lu cari-cari uang, lu cari-cari peluang, lu samperin uangnya pindah, lu samperin uangnya nggak ada, lu bikin uang atau peluang datengin lu. Tapi itu cuma bisa terjadi kalau lu bilang sama memperkenalkan diri lu, hey peluang gue tuh ini gitu. Nah di sosmed ini tuh sesuatu yang sangat mungkin bisa terjadi gitu. Lu bisa bilang lu siapa kepada dunia gitu kurang lebihnya supaya lu bisa dapat uh, peluang yang lu inginkan. Nah, dan reputasi itu yang akan ngasih lu kesempatan. Gua rasa gitu sih. Hmm. Kepotong-kepotong-kepotong ke ya omongan gue enggak? Iya, iya, hmm. agak agak potong-potong. Ya, tapi kurang lebih begitulah. <laughs> 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 Oke, okay, uh, kita sudah mau menuju ke menit-menit terakhir. Uh, okay. Pertanyaan sih kayaknya ada nih di chat ya. Mohon maaf buat semua. Uh, kayaknya kita nggak ada kesempatan buat nanya langsung, tapi uh, chatnya kita save dan kemudian apa-apa nanya -apa, ada... langsung pilih satu siapa tahu menarik. Okay. Siapa tahu lucu. <laughs> siapa ada yang ada mau nanya? Nah, dari Andrea jadi yang paling baru ya. Apakah ciri khas diri akan menentukan kesuksesan? Nah, itu pertanyaan yang lucu menurut gua. Apakah ciri khas diri akan menentukan kesuksesan? Gimana, Jok? Um, gini. Kalau misalnya kita memutuskan untuk bekerja di industri kreatif, hmm. ini ada satu yang penting tadi dibilang sama si Panji soal hmm. personal branding. Hmm. Um, kita sebagai kita sebagai apa ya? Kita sebagai manusia itu our jadi our brand. Yep. Jadi our name is our brand. Dan hmm. kehadiran kita dimanapun termasuk di sosial media itu adalah our brand. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalnya kita uh, Memutuskan untuk menggunakan sosial media hanya untuk happy happy tanpa ada planning ya itu nggak apa apa juga tapi alangkah baiknya kalau misalnya semua yang kita lakukan itu support our uh, career oh, planning, nah ya. itu adalah uh, apa namanya uh, our brand uh, yang paling penting yang harus diingat adalah kalau misalnya kita bekerja di industri kreatif kita hanya akan bisa sustainable kita tetap bisa bekerja di situ kalau misalnya kita punya kalau misalnya kita tidak bisa tergantikan Hmm. kita hanya bisa akan jadi tidak bisa tergantikan kalau misalnya kita punya uniqueness ciri khas tadi itu maksudnya jadi kalau misalnya kita punya ciri khas, kita punya uniqueness kita akan menjadi seorang pelaku industri kreatif yang indispensable okay. kalau misalnya yang kita lakukan itu sama aja dengan yang dilakukan oleh banyak orang lama kelamaan kan kita semakin tua semakin tua kan kita semakin pengen lebih tinggi fee kita ya Gaji kita bikin lebih lebih tinggi, terus kita semakin jadi diva gitu, yeah. semakin yeah. jadi nggak bisa, semakin jadi tidak tidak sabar gitu. Yeah. Nah tentunya orang-orang yang ingin mendapatkan karya seperti yang kita uh, uh, lahirkan akan memilih bekerja dengan orang yang lebih muda, Bayarannya lebih murah nah. dan lebih enak yeah. untuk diajak kerja sama gitu. Nggak yang yeah. gampang yeah. marah, nggak yang bayarnya lama makin, makin tinggi. <laughs> jadi kita harus punya ciri khas, harus punya uniqueness karena uniqueness akan membuat kita indispensable membuat kita hmm. akan sustainable bekerja di industri kreatif oke, kalau buat Panji ya ya? apakah ciri khas lu membantu kesuksesan? iya gue mau meng, uh, mengamini yang Joko juga bilang karena itu juga hmm. gue rasakan sebagai presenter ya, angkatan presenter hmm. angkatan gue itu rumit tau, karena gue seangkatan sama Coki <laughs> Sitohang <laughs> hahaha jadi kalau gue cuman presenter aja, kalah gue sama satu presenter ganteng satu itu. <laughs> itu presenter ngomong sama. Jadi kalau misalnya oh, gue presenter, gue pintar ngomong. Ya Coki juga pintar ngomong, ganteng lagi. Lu apa? Lu udah jelek. Ngarapan lu apa? Murah juga ada yang lebih murah daripada lu. Jadi waktu itu pada pada zamannya gue benar-benar mencoba untuk bilang bahwa oke okay, gue sebagai presenter gue punya pemahaman politik, gue punya kepedulian politik, mm -hmm. gue punya keinginan untuk diskusi akhirnya geser tuh ke zamannya provokatif proaktif Metro TV itu lumayan ngebentuk brand gua dan jadi spesifik gitu jadi emang bener kalau kita punya keunikan kita punya sesuatu yang spesifik karakter gua nyebutnya itu akan membuat kita jadi um, apa namanya indispensable kalau istilahnya Joko tapi di lain itu uh. karakter atau keunikan diri itu membuat kita juga mudah ditemukan um, yeah gue sering mengutip Seth Godin yang bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. di dunia sosmed mah orang juga pada berkarya gitu kalau lu cuman lebih baik sedikit orang mah nggak notis tapi kalau ya. lu sedikit lebih beda lu ketemu gitu di antara lautan karya dan pembedanya adalah karakternya lu ya. jati dirinya lu ke ke kekhasannya lu gitu kayak kalau misalnya gue megang jarum jahit yang sedikit lebih tajam tapi bentuknya sama sama yang lain terus di lantai ada seribu jarum jahit ini jarum yang sedikit lebih tajam, gue cemplungin, gue cak-cak, enggak ketemu kasat mata. Tapi kalau gue megang jarum jahit nih, tajamnya sama, besinya sama, tapi warnanya hijau, di lantai ada seribu jarum jahit, gue cemplungin ke jarum jahit itu, gue cak-cak, ketemu kasat mata, karena dia sedikit lebih beda. Nah, karakter kita, keunikan itulah yang akan membuat kita mudah ditemukan di lautan karya dan di lautan pekarya yang ada di sosial media. Oke. Okay. Tapi gua agak penasaran kenapa lu pilihnya jarum ya? Lu suka uh, apa? Menjahit atau atau itu ada hubungannya dengan needle in high stack gitu? Mencari <laughs> jarum. Ya, kebetulan Jari -jari. saya hobinya banyak, salah satunya adalah nisik saya itu kerjanya ya, jeans jeans sobek <laughs> saya tisik sendiri. <laughs> Prakarya di rumah. <laughs> Oke, okay, uh, kayaknya kita sudah mencapai ke akhir di Uh, webinar ini, sesi ini. Thank you semua yang udah gabung. Tapi sebelum kita berakhir, gue pengen uh, Panji sama Joko, apa nih, promote your thing. Apa yang pengen lu promotin nih ke audiens kita dan nanti juga nonton, mungkin ada yang orang nonton di Youtube. Panji, boleh apa yang mau lu promote? Apa What's ya. in your life yang lu pengen promote sekarang? Gue malah bingung sekarang ini apa ya? apa <laughs> <laughs> ya? <laughs> ada komedi, saya komedi spesial, buku apa? Film? Iya enggak. Ini gue bukannya bingung karena enggak ada. Bingung karena kebanyakan Ninda. Gue bingung <laughs> yang mana yang gue dorong ya. Ini seamless plug-nya karena mana. Tapi gini aja deh. Yeah. Kalau lu yeah. uh, apa namanya ingin tahu karya-karya gue. Cek aja gue di Instagram. Hmm. Karena biasanya suka ada. Gue di panji.pragiwaksono. Info-info-nya ada di situ. Itu okay. aja dari gue. Thank you Panji. Joko? Apa ya, gue gak promote deh, tapi gue cuma bilang bahwa industri kreatif di Indonesia itu peluangnya besar sekali gitu, dan yeah. sedang menunggu orang-orang yang memang bisa membuat industri kreatif Indonesia menjadi lebih baik dengan orang-orang hmm. yang punya skill kreativitas yang tinggi gitu, dan salah satu juga yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau masuk ke industri kreatif adalah kemampuan untuk berkomunikasi, itu penting banget. Kalau misalnya oh, okay. kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kita tidak bisa bekerja sama dengan orang, dengan klien, itu kan susah banget gitu. Yeah. Mungkin tetep-tetep pesan aja uh, tetap pakai masker, menjaga jarak. Yes. pandemi yes. semakin lama semakin meninggi di Indonesia. 3M ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang uh, menyaksikan audiens kita ada apa yang ada yang bisa kita pelajari dari sini karakter uniqueness untuk jadi terjun ke industri kreatif. E uh, tentunya yang tadi tidak, dibilang, tidak dibilangin juga bahwa sebenarnya nggak gampang ya e, butuh perjuangan juga darah berdarah darah juga gitu kan darah dan keringat juga itu sempat sudah keluar semua gitu sampai sekarang ada di posisinya seorang Joko dan seorang Panji kurang lebih begitu Joko dan Panji ada ya. yang terakhir yang ingin sampaikan lagi nggak ada I love you Joko I love you Panji <laughs> <laughs> thank you berat. Kalau gitu teman-teman yang Mereka sudah saya, bergabung, saya, thank you Joko, saya. thank you Pak Haji. Terus berkarya. Uh, you guys are national treasure, uh, cultural icon. Waduh. Jadi <laughs> we need you to stay safe, stay safe, safe. Stay healthy, stay strong, stay dry ya. Jangan sampai kehujanan. Salam buat ke keluarga dan juga orang-orang tersayang. Sukses di project dan kerjaan yang terbarunya. Thank you semuanya. Sampai kita berjumpa lagi di webinar uh, IT Alumni ITB 90 -an, di 90-an di Minggu lagi dari sekarang dengan uh, moderator, host dan juga narasumber yang berbeda lainnya. Thank you semuanya, thank you Dadah, buat sudah Terima kasih. bye, bye yeah. Mas Reza, thank you. Bye, di Bye, I love you. Dirgahayu. Loh, you.